Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu dan mas, mas siapa mas? Made ya? Made. Mas Made, Om Swastiastu ya. Ya, kita malam ini ketemu karena ada sakit stroke. Tadi sudah ke toko, sudah menyetujui untuk syarat-syarat makanan yang tidak boleh ya. Ya. Yang utama pokoknya saya berusaha maksimal 3 bulan bisa sembuh tangannya ini coba. Nah, ini bisa sembuh, jadi memang harus pelan-pelan dan sabar ya ibu. Ya. Gak maju mawon ke pak kesannya suara ini jelas ya. Itu kita sudah 30 tahun ya berapa? Tidak tahu, lama sekali. Oke, sudah lama mulai ya? Kecil sekali. Mulai kecil ya? Belajar jalan dia. Belajar jalan. Mulai belajar jalan. Tiba-tiba seperti ini ya, stroke dulu. Ya, sampai enggak kakinya ya. Tidak, stroke ini waktu dia besar baru ya. Keluar stroke-nya. Oh, baru besar ya. Alhamdulillah. Besar. Mudah-mudahan supaya selamat datang gitu aja. Ini di Jalan Buana ya? Ya. Buana Raya. Ini sudah kita sediakan ubi dara, ini kurma, lalu madu, ramuan saya, dan kita bacakan doa. Saya kita mulai di sini ya Bu. Ya, ya. Ini caranya daunnya ini ubi dara 7, ya. Masukkan sini, ya. Udah masuk, lalu kurmanya. Itu 7 ya mas, kurma 7, jangan lupa airnya ada bidaranya, kurmanya 7, 1, 2, dan itu berapa mas? 3, 7, 7. 4, 5, 6, 7 ya, ya. Ibu ya, pokoknya ya. Sekali ngejus 7, ya. 7, lalu nanti ini ditaruh di kulkas ya. 7 ya. Lalu ramuannya 1 sendok ini. Ya, taruh di kulkas itu. Enggak. Ya ini taruh kulkas semuanya. Ya. Ya, ini ya. Sudah lengkap, lalu kita tutup. Nah, madunya nunggu nanti hangat. Cetekan ini ya mas, nanti kan saya pinjam ini freezernya. Mas Made ya, Mas Made siapa? Sudana. Mas Made Sudana, kita mulai ritualnya ya. Ibu agamanya Hindu sama Mas Made ya. Berdoa sesuai dengan keyakinannya ya. Ya, ya. Kita mulai doa Bali apa? Ya sama, Bali, ya ya. Ya hati ya. Saya yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Inilah kaum mawira bahum, bahum bahum lahir jauh. Kau lah al aksharihim bahum layu amin.
Subhanakallahul adzim. Allahumma bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an wa hudan wa nuran wa rahmat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah. Ampuni dosa hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, ya Allah, serta ampuni dosanya ibu ini serta anaknya Mas Made, ya. Ampuni dosanya, ya Allah. Untuk yang kedua ini, ya Allah, aku mohon, ya Allah, sembuhkan penyakitnya semuanya, terutama stroke-nya ini, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah, sembuhkan dengan ramuan-ramuan. Berikanlah kesembuhan stroke-nya, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku mohon sembuhkan, ya Allah, sembuhkan, sembuhkan, ya Allah. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, ya Rabbana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sudah hangat, lalu dikasih madu. Berapa sendok? Satu sendok aja. Ya. Tinggal di mani pandu, kenapa dia ngelobok? Kayak kamu ngelobok, mani. Dua kali ini, Mas. Tiga kali. Tiga kali? Ya. Oh, mani deh. Tiga kali. Udah berapa menit, Mas, hari ini? Dua buah ada tiga. Cukup dua buah ada tiga. Jadi ibu besok, ya, yang buatkan ini? Tujuhnya 35. Dibuatkan. Nanti belajarin dulu. Ya. Ditambahi dengan buah, buahnya pisang sama semangka, semangka pisang sama isinya, sama ya, kulitnya, sama kulitnya, ya, lalu diiris gini lemah, lalu apa, diiris dikit semangkanya dulu. Sama kulitnya, sama kulitnya, ya, ditambah jahe, ya. Masukkan sini gelasnya, satu gelasnya, ya. Ini sekarang kita arahkan sini. Bismillah. Tadi sudah, ya, Mas, ya. Sekarang ini yang kedua, ya. Bismillah. Sekarang diminum pelan-pelan. Hati-hati kutah, ya. Ini nutrisi semua. Ada bidaranya. Taruh kulkas, ya, Ibu, nanti supaya tidak ada semut. Ya, semut banyak sekali isi. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, nanti tidurnya enak. Ibu, jadi dibantu anti doai terus, ya, Ibu, anaknya, ya. Iya, iya. Saya sering pagi aja ada sembahyang, kayak kopi, jajan. Iya. Berapa? Malamnya segohong saya bikin. Tiap hari 30-30, Mas, tetap ya. Sudah berapa menit, Mas? 9.45. Oh, entar lagi. Kalau mungkin masih panas, ya. Panas. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Itu, ya. Kita akhiri, ya. Ya. Tolong dijaga, jangan makan nasi putih.
minyak-minyak, tepung-tepung serta gula. Ya, gula enggak boleh. Enggak boleh. 3 bulan ini biar sembuh. Ya, apa makan aja dia kasih. Makannya boleh nasi merah atau hitam. Roti nasi boleh. Roti apa? Boleh. Roti. Roti enggak boleh kan tepung. Tepung tuh. Iya, tepung enggak boleh. Rebusan-rebusan, ketela rebus, kentang rebus. Telo rebus. Itu boleh. Buah-buah. Buah bebas. Iya. Buah-buah yang bagus, ya kan? Iya. Cek nih sampeanku. Enggak boleh makan nasi. Enggak boleh nasi putih. Enggak boleh. Ya. Nasi merah, jagung boleh. Nasi jagung boleh. Ya. Ibu ya dijaga, ibu kalau mau juga meninggal empat itu nanti sehat awet muda. Iya, mudah-mudahan gitu. Ya, selamat. Nanti dijaga hasilnya 11 hari sudah kelihatan nanti. Iya. Gitu. Dan ini saya kasih bidara nggak sembarangan ya. Masukkan tadi di sini 7. 7 biji. Ya. 7 ya, ambil ini. Ingatlah deh 7 nah. 7 ya. 7 batang. Artinya ini 7. 7 daun. 7 daun kone. Buah 7 daun. Ini pohonnya itu. Iya. Yeah. Nah, bidara ini dipetik ini satu. Oh, tahu. Iya. Iya. Itu ya. Ini bukan pohon sembarangan. Kurmanya 1. 7. Kalau kena goib-goib akan kembali. Ya. Ini sebetulnya untuk orang banyak ini, tapi tak kasihkan ini dulu. Iya. Iya. Dengan sembarang berapa menit Mas Ribi? 11:48 kita akhiri berdoa ya. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. 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 Wa qina syaitan. Amin. Ya asyukum. Amin. Ya robana. Allahumma sholli wa sallim wa barik lana ma hadza wa ni. Amin. Ya robbil alamin. Amin ya robbana. Dan kita Mas Ribi. Thank you.